ikan tenggiri. Ikan tongkol. Ikan tongkol ya, Bun. Padahal teman-teman bunda di McDonald yang cowok-cowoknya itu ngejagoin Prancis loh. Ada yang kalah lagi. Hilang duit aku 100 kata dia. Bertaruh dia. Hari ini McDonald nggak rame McDonald sepi. Tanya sama anak-anak bunda lainnya. Sini malam apa pagi? Indonesia itu keduluan. Indonesia itu lebih cepat 6 jam. Coba dihitung. Indonesia itu lebih cepat 6 jam. Ya. Ibaratnya Indonesia udah pagi. Di sini masih subuh. Di sini masih malam. Indonesia udah siang, di sini masih pagi. Indonesia tuh duluan cepat 6 jam. Ngerti? Di sini jam 4. Indonesia lebih cepat 6 jam. Biar lebih enak ngejelasinnya. Kalau cuma bilang perbedaan 6 jam, oh bingung, 6 jam kayak mana maksudnya. Pokoknya Indonesia itu keduluan. Indonesia lebih cepat 6 jam daripada Jerman. Lebih cepat 6 jam. Indonesia udah pagi, kita masih malam. Indonesia udah siang, kita masih pagi. Jadi kalau Indonesia itu pagi, kita masih malam. Indonesia siang, kita pagi. Indonesia di luar 6 jam. Siapa yang sakit? Bun, kalau di Jerman ada warung-warung nggak? Ada lah. Warung apa? Kedai rokok. Ada. Ya ada warung. Tapi kan warungnya beda. Di Jerman juga ada warung. Bunda lagi galau. Minta tolong disemangatin dong. Kenapa galau?
Kenapa galau? Gak capek galau-galau gitu? Hah? Gak capek galau? Ngapain galau-galau? Gak capek? Gak capek galau gitu? Cukuplah sejam doang. Makanya bawa kesibukan. Bawa kesibukan. Ngapain galau-galau? Gak usah dilawan. Gak usah diikutin. Dilawan. Ya, ingat Tuhan. Ingat Allah. Kalau galau, ingat Allah. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Buat hati kita bahagia. Kalau tiba-tiba hatimu reduh, galau, ingat Tuhan. Ngerti? Mengaduh. Gak perlu sembahyang. Sembari duduk aja ingat Allah gitu. Ingat Bunda. Sayur apa itu sih Bun? Toge. Pedes sekali cabenya nih ah. Cabe apa sih ini kok pedes sekali kamu? Tongkolnya digoreng aja. Kemarin Bunda nggak ada waktu bikinnya buat ikan tongkol di sambal. Ikan tongkolnya Bunda goreng aja begitu. Enak kok. Udah lama loh Bunda gak makan tahu toge gini. Udah lama Bunda gak makan tumis toge gini. Aku makan pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Ini kamera depan, bukan kamera belakang. Aduh, gimana sih? Kok bego banget jadi anak Bunda. Ini kamera depan, bukan kamera belakang. Sekian lama nengok live, masa gak paham juga. Masih nanya lagi tangan kanan kiri. Gak pakai tangan. Ya. Makanya gak pakai tangan, pakai jari. Ini kamera depan. Ngerti? Bukan kamera belakang. Kamera belakang itu beda sama kamera depan. Kamera depan tuh kesannya semua terbalik, ya. Mata kita juga kebalik, mata Bunda juga bisa kebalik. Ya. Ya, itu mata Bunda yang kedip sebelah mana? Kenapa kiri? Tebak aja. Udah sering menhemdi, udah sering nengok orang live, masih sih bertanya. Udah tahu orang makan pakai tangan kanan. Kameranya kamera depan, jadi tangan kiri. Udah sering megang HP, udah sering megang handphone. Makanya praktekin. Kamu praktekin, terus kamu rekam. Kamu lihat tuh hasilnya. Ya. Pakai kamera depan, jangan kamera belakang, ya. Pakai yang depan, jangan belakang. Belakang sempit. Yang depan.
agak lapang. Ngerti? Jangan bego-bego kali deh. Ah. Masa mamanya kalah sama anaknya? Kerupuk ya. Udah tahu pakai kamera depan. Masih nanya lagi. Pikir bunda kidal, bunda nggak kidal. Terus nengok bunda makan lewat mana? Nyamping gitu. Itu bunda makannya pakai apa gitu? Pakai hidung. Iya. Jangan takutnya kamera kamu terbalik-balik. Enggak. Itu bunda makan pakai kaki apa pakai jari gitu, pakai kaki. Bunda makan pakai tangan, pakai kaki, bunda pakai kaki. Enggak pakai tangan. Ini kelihatan tangan kan? Sebenarnya pakai kaki. Karena kamera depan. Tangan pakai kaki makannya, enggak pakai tangan. Gitu aja sekalian. Habis juga bunda makan. Bunda makan pakai hidung. Pakai hidung. Pakai telinga. Apa katamu lah. Yang penting nyawa kau nyambung. Ya? Yang penting nyawa kau nyambung. Yang penting anak bunda bahagia. Iya. Ceritanya anaknya nanya gitu. Iya. Anak baru kelas 5 SD. Mama makan ini, Mak. Iya. Mama makannya pakai ini, Mak. Ya, iya. Banyak pertanyaan. Iya. Mama bukan lo begini ya. Mama begini ya. Iya aja. Yang penting anaknya bahagia. Ya. Yang penting anaknya bahagia. Yang penting anaknya bahagia. Bunda makannya pakai ini. Bunda makannya pakai itu. Yang penting nyawa kok nyambung. Iya. Yang penting nyawanya nyambung. Habis makan ngokok. Ngerokok. Kayaknya gak usah cuci muka. Udah pakai krim tadi sama pergi kerja. Muka, lihat muka bunda kan. Bunda makannya pakai ini. Bunda makannya gak pakai tangan. Enggak. Pakai tungku. Ceritanya anaknya nanya mamanya gitu ya. Mamanya iya aja gitu ya. Biar gak merengek. Bun memang Bun menang Argentina. Argentina memang dikasih menang. Dikasih menang. Coba tanya Denada tuh. Tanya sama Denada. Coba tanya sama kakak Denada tuh. Ada Denada di situ. Tanya sama kakak Denada. Tanya sama, coba tanya Kak Denada, Argentina itu menangnya menang bener apa menang memang Prancis mengalah? Coba tanya, ada Denada di situ. Coba tanya sama kakak Denada. Tahu kan Denada tahu kan? Tuh anak bunda. Coba tanya sama dia. Biar dia jawab nanti. Tanya Ferdi. Biar Ferdi yang jawab. Bun, aku pengen curhat. Curhat kenapa lagi?
iya bunda, aku setuju sama bunda tuh kan, bener kan? Masa cuma gara-gara finalti doang? Nggak masuk. Sengaja. Nendangnya di tengah-tengah. Sengaja biar bolanya bisa tangkap. Memang bolanya dikasih ke dia. Bolanya memang dikasih. Masa penaltinya begitu? Jelek banget. Iya kan? Nggak layak gitu loh. Usah mama duduk aja katanya. Iya kan? Belum pernah loh Prancis nendangnya kayak gitu. Belum pernah. Belum pernah sejarahnya. Ya? Belum pernah. Dia bikin gue ngamuk ya. Mana tisu ini ah? Masa Paris, masa Prancis tendangannya begitu? Bukannya malang. Tengok siapa itu kemarin tuh. Siapa tuh namanya yang satu tuh? Leonardo. Tengok dia nendangnya bagus, ya kan? Masa penaltinya begitu nendangnya? Sengaja bolanya memang dikasih. Nggak ada dimain-mainkan bolanya. Tendang aja begitu tuh, nah untuk kau tuh bolanya, ambillah sama kau. Bawalah piala itu katanya. Bawalah pialanya itu. Ya kan? Bawalah katanya. Jangan geger. Ronaldo bunda. Ronaldo. Prancis udah menang 2 kali piala dunia. Udah menang berapa kali dia? Kayaknya ada unsur politik juga kayaknya ya. Kayaknya ada unsur politik kayaknya deh. Kayaknya permainannya ada unsur politik deh. Kayaknya gitu. Masa Jepang menang, Jerman kalah. Kan aneh. Kayaknya ada unsur politik deh. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Pinggul lihat hasilnya. Kayaknya ada unsur politik deh. Kayaknya ada unsur politik. Nanti terjawab semua itu. Oh pantesan Argentina dimenangkan. Oh pantesan Jerman kalah. Oh ini toh. Pasti begitu.